satu-satunya kanker yang diketahui penyebabnya adalah kanker serviks, yaitu virus HPV. Dan kita harus ingat, semua perempuan berisiko untuk terkena kanker serviks, terutama yang sudah melakukan kontak seksual. Masih sangat memprihatinkan bahwa kanker paru menduduki urutan ketiga kanker di Indonesia. Dan ingat, sebab utamanya adalah rokok. Kanker prostat adalah penyakit kanker urutan kedua yang dijumpai pada pria. Oleh sebab itu, pada pria di atas usia 50 tahun, dianjurkan untuk memeriksa tumor marker atau prostat spesifik antigen sekali dalam setahun. Kanker payudara merupakan kanker yang terbanyak pada wanita dan penyebab kematian tertinggi. Oleh karena itu, pada usia 35 ke atas diperlukan pemeriksaan screening, USG dan mamografi. Kanker otak bisa mengenai siapa saja tanpa mengenal batas usia. Kita bisa mewaspadai salah satu gejalanya, yaitu sakit kepala yang jarang timbul, makin sering terjadi, dan makin menghebat. Jadi, jangan segan untuk memeriksakan diri ke dokter Anda. Angka kematian akibat kanker kolorektal di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, waspadailah gejala khas kanker kolorektal, yaitu buang air besar disertai lendir dan darah. Makin cepat kita bisa mendeteksi adanya kanker di tubuh kita, makin baik keberhasilan terapi dan makin tinggi kesembuhan total. Selamat memperingati Hari Kanker Sedunia. Khusus Care.